السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para peserta pada buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi, menjawab syubhah Wahabi dalam akidah dan amaliyah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi. Semoga kebersamaan kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita mulai kajian kita pada siang hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlas, maka insya Allah amal yang kita lakukan pada siang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para peserta bedah buku yang berbahagia, kita masih berbincang tentang akidah salaf. Untuk membuktikan bahwasanya orang-orang Wahabi yang mereka mengaku mengklaim kelompok mereka sebagai kelompok salafi, bahwa mereka adalah pengikut para ulama salaf, bahwa klaim itu adalah klaim dusta, bahwa pengakuan itu adalah pengakuan bohong, tidak benar. Telah kita buktikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, akidahnya berbeda dengan Wahabi. Mereka para sahabat minas salaf, akidahnya berbeda dengan Wahabi. Kemudian juga telah kita sebutkan perkataan para ulama berikutnya, seperti As-Sajjad Zainul Abidin, seperti kemudian Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, demikian juga Al-Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, bahwa mereka, akidah mereka, para salaf dari generasi tabi'in, ini juga berbeda dengan akidah Wahabi. Artinya memang akidah Wahabi itu adalah akidah yang bertentangan dengan akidah ulama salaf. Sudah terbukti ulama abad pertama tidak meyakini sebagaimana keyakinan Wahabi. Para ulama abad kedua dari kalangan para tabi'in juga tidak meyakini akidah seperti yang dianut oleh orang-orang Wahabi. Nah, pada sore hari ini kita menambah data, menambah bukti bahwasanya orang-orang Wahabi akidahnya memang berbeda dengan akidah ulama salaf. Bahkan berbeda juga dengan ulama salaf yang dikenal sebagai para ulama pendiri madhab.
Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan perkataan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Seorang ulama mujtahid mutlak, pendiri mazhab Hanafi yang sangat terkenal. Hari ini kita akan menyebutkan perkataan para ulama mazhab lainnya, yaitu Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Al-Imam Malik bin Anas ini juga termasuk ulama salaf. Beliau hidup pada abad akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriah. Karena beliau lahir pada tahun 95 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Artinya beliau adalah generasi pertama atau beliau adalah ulama abad pertama Hijriah dan ulama abad kedua Hijriah. Al-Imam Malik bin Anas tidak diragukan tentang keilmuannya, bahkan juga oleh kalangan Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka tidak akan mungkin menyesatkan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang mujtahid mutlak, pendiri mazhab Maliki. Beliau juga mengarang sebuah kitab hadis yang sangat terkenal, yaitu kitab Al-Muwatta. Beliau dikenal sebagai Imam Daril Hijrah karena Al-Imam Malik bin Anas ini beliau tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah dan makamnya juga ada di Al-Madinah Al-Munawwarah sehingga beliau dikenal dengan Imam Daril Hijrah, yaitu imam dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian para ulama mengatakan bahwa Al-Imam Malik bin Anas adalah ulama yang dimaksud, seorang alim yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Rasulullah pernah bersabda, "Yushiku ayadriban nasu akbadal ibili." Yatlubuna al-ilma fala yajiduna ahadan a'lama min 'alimil Madinah. Hampir saja orang-orang mengencangkan untanya Saya ulangi lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yushiku ayadriban nasu akbadal ibli Yatlubuna al-ilma fala yajiduna ahadan a'lama min 'alimil Madinah. Hampir saja orang-orang mengencangkan untanya untuk menuntut ilmu. Mereka tidak mendapatkan seorang alim yang lebih berilmu dari alimul Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Nabi dengan alimul Madinah adalah Imam Malik bin Anas. Nah, meskipun ketika itu pada masa Rasulullah tentu beliau belum lahir, Al-Imam Malik bin Anas belum lahir. Tetapi hadis ini memberikan isyarat tentang akan lahirnya seorang alimul Madinah yang kemudian itu sesuai dengan sifat-sifat yang melekat kepada Al-Imam Malik bin Anas. Inilah beberapa keutamaan Al-Imam Malik bin Anas. Beliau salah satu tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya tidak diragukan tentang keilmuannya. Beliau juga tidak diragukan tentang kesalafannya. Beliau adalah ulama yang hidup pada tiga abad pertama Hijriah yang disebut Nabi sebagai Khairul Qurun. Bagaimana perkataan beliau tentang akidah? Beliau mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa kama wasafa nafsahu. Wa la yuqalu kaifa wa kaifa 'anhu marfu'. Saya ulangi lagi. Beliau mengatakan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu kaifa
wa kaifa anhu marfu'un. Ar-Rahmanu 'alal 'arsi istawa kama wasafa nafsahu, sebagaimana ia mensifati zatnya. Kama wasafa nafsahu. Wa la yuqalu kaifa, dan tidak boleh dikatakan bagaimana istiwanya. Wa kaifa anhu marfu', dan kaif sifat makhluk itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Di dalam pernyataan ini, Al-Imam Malik bin Anas menegaskan bahwa kita umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala istawa 'alal 'arsy. Kenapa? Karena memang sifat ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an dalam surat Thaha ayat 5. Karena itu umat Islam tidak mengingkari tentang istiwa Allah 'alal 'arsy. Tidak ada seorang pun dari umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengingkari sifat ini. Tidak seperti yang dituduhkan oleh kelompok Wahabi terhadap kita. Katanya kita mengingkari istiwa Allah 'alal 'arsy. Tidak. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dasar ajaran kita adalah Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 5 disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka kita meyakini bahwasanya kita meyakini istiwa Allah 'alal 'arsy. Kama wasafa nafsahu, sebagaimana Allah mensifati zatnya di dalam Al-Qur'an bahwasanya dia istawa 'alal 'arsy, maka kita juga meyakini bahwa Allah istawa 'alal 'arsy. Tetapi Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, dan kita juga mengikuti beliau dalam hal ini, mengatakan wala yuqalu kaifa. Istiwa Allah itu bukan kaif. Kaif itu apa? Kullu ma kana min sifatil makhluqat. Itu namanya kaif. Kullu ma kana min sifatil makhluqat. Setiap sifat yang merupakan sifat makhluk itu disebut sebagai kaif. Maka ketika Imam Malik bin Anas mengatakan kama wasafa nafsahu bila kaif, dengan tanpa kaif artinya, atau wala yuqalu kaif artinya bahwa istiwa Allah itu bukan sifat makhluk. Saya ulangi lagi. Ketika Imam Malik mengatakan kama wasafa nafsahu wa la yuqalu kaifa, maka artinya apa? Artinya Allah itu istawa 'alal 'arsy, tetapi istiwa Allah 'alal 'arsy itu bukan kaif. Bukan kaif artinya bukan merupakan sifat makhluk. Bukan merupakan sifat makhluk. Sehingga karena istiwa Allah 'alal 'arsy itu bukan sifat makhluk, maka pastinya istiwa Allah 'alal 'arsy tidak bisa diartikan dengan duduk. Kenapa? Karena duduk adalah sifat makhluk. Duduk adalah sifat makhluk. Saya makhluk, saya duduk. Kalian makhluk, kalian duduk. Sapi makhluk, dia duduk. Kambing makhluk, dia duduk. Dan seterusnya. Artinya duduk adalah sifat makhluk, bahkan duduk ini bukan sifat seluruh makhluk, tetapi makhluk tertentu yang dikatakan memiliki bagian atas dan bawah. Yang dia memiliki pangkat untuk duduk, lekukan atas dan lekukan bawah. Itu baru dikatakan dia memiliki sifat duduk. Artinya apa? Artinya duduk adalah sifat makhluk. Sementara Imam Malik bin Anas mengatakan istiwa Allah itu bukan kaif. Artinya bukan sifat makhluk, maka dia bukan duduk. Istiwa Allah itu bukan duduk. Istiwa Allah juga bukan bersemayam. Karena bersemayam itu adalah sifat makhluk. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sini harus seseorang berhati-hati. Karena orang-orang Wahabi, mereka mengatakan
atau mereka mensalahfahami perkataan dari Al-Imam Malik bin Anas ini. Bahkan mereka membuat apa namanya riwayat yang tidak benar, yang tidak ada sanadnya sampai kepada Al-Imam Malik bin Anas. Para peserta rahimakumullah. Jadi Al-Imam Malik bin Anas mengatakan bahwa Allah itu istawa 'alal 'arsy wa la yuqalu kaif. Istiwa Allah 'alal 'arsy itu bukan kaif, artinya bukan duduk dan juga bukan bersemayam. Maka mereka yang memaknai bahwa Allah duduk di atas 'arsy sebagaimana orang Wahabi, yang mereka yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa artinya adalah Allah bersemayam di atas 'arsy seperti orang Wahabi, maka akidah mereka berbeda dengan akidah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mengatakan istiwa Allah itu la yuqalu kaif, tidak dikatakan sebagai sifat makhluk. Tetapi orang Wahabi mengatakan apa, istiwa Allah adalah duduknya Allah di atas arsy, bersemayamnya Allah di atas arsy, dan itu adalah kaif. Artinya bertentangan keyakinan Wahabi dengan keyakinan Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, dan bahkan beliau menegaskan di akhir wa kaifa anhu marfu'an, dan sifat makhluk bagi Allah itu marfu' ay mustahilun, mustahil, tidak mungkin Allah itu bersifatan dengan sifat makhluk, karena yang bersifatan dengan makhluk adalah makhluk. Sementara Allah itu khaliq, sehingga tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Kenapa makhluk disebut makhluk? Karena dia bersifatan dengan sifat makhluk. Sementara Allah adalah khaliqul makhluk, maka dia bersifatan dengan sifat khaliq, tidak bersifatan dengan sifat makhluk. Dan duduk bersemayam adalah sifat makhluk, maka enggak boleh Allah disifati dengan sifat makhluk. Nah, sekarang terbukti lagi bahwa orang-orang Wahabi, akidah mereka bertentangan dengan akidah ulama salaf. Nah, perkataan ini siapa yang meriwayatkan? Bukan kita buat-buat, tetapi diriwayatkan oleh Al-Hafidh Al-Baihaqi. Dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Asma Was-Sifat. Sementara orang Wahabi merubah perkataan Imam Malik bin Anas ini agar sesuai dengan selera mereka. Mereka mengatakan bahwa dalam pernyataannya Al-Imam Malik bin Anas itu mengatakan wal kaifu majhul. Dia mengatakan wal kaifu, katanya Imam Malik mengatakan wal kaifu majhul, bukan wa kaifa anhu marfu', tetapi diganti dengan wal kaifu majhul. Apa artinya wal kaifu majhul? Artinya menurut mereka Allah itu bersifatan dengan sifat makhluk, tetapi kita tata caranya enggak tahu. Menurut mereka Allah itu duduk, tapi duduknya Allah kayak apa? Itu kita enggak tahu. Apakah duduknya bersila? Apakah selonjor? Apakah dengan duduk tawarruk, iftirash, itu enggak tahu. Apakah dengan jigrang atau bagaimana. Sifat bersemayam Allah, tetapi mereka mengatakan bahwa kita tidak mengetahui tata cara duduknya bersemayamnya Allah. Maka ini mereka berarti masih menetapkan sifat makhluk. Sementara Al-Imam Malik bin Anas sendiri dalam riwayat yang sabit itu mengatakan wa kaifa anhu marfu. Kita katakan kepada Wahabi, mana sanad? Nah, kita katakan sanad yang
perkataan yang kalian nisbatkan kepada Imam Malik bin Anas. Tolong sebutkan kepada kami. Maka mereka pasti tidak akan bisa menyebutkannya. Mereka tidak akan bisa menyebutkan sanad perkataan Imam Malik yang mereka klaim mengatakan wal kaifu majhul. Sedangkan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika menyebutkan perkataan Al-Imam Malik bin Anas, bahwa beliau mengatakan wa kaifa wa la yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu, kita bisa jelaskan bahwa ini ada diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Dan bahkan Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah jayyid. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jelas kita riwayatnya, sanadnya jelas tentang perkataan Imam Abu Hanifah yang tadi kita jelaskan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu kaifa wa kaifa 'anhu marfu'. Sementara riwayat yang dibuat oleh orang Wahabi, yang dinisbatkan oleh orang Wahabi kepada Imam Malik, yang diantara isinya ada pernyataan wal kaifu majhul, tidak sabit dari Al-Imam Malik bin Anas. Tidak ada sanad yang membuktikan tentang kebenaran bahwa ini adalah perkataan Al-Imam Malik bin Anas. Hadirin rahimakumullah. Al-Imam Abu Hanifah akidahnya beda dengan Wahabi. Atau Wahabi akidahnya berbeda dengan Al-Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Wahabi akidah mereka bertentangan dengan Al-Imam Al-Mujtahid Al-Mutlaq Al-Imam Malik bin Anas. Yang ketiga, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i radhiyallahu anhu juga tergolong sebagai ulama salaf. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Artinya beliau itu hidup pada abad kedua dan juga awal abad ketiga Hijriah. Minas salaf, karena salaf seperti yang sudah kita jelaskan, mereka adalah yang hidup pada 300 tahun pertama Hijriah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pendiri mazhab Syafi'i, yang mazhabnya diikuti oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Beliau adalah orang yang dimaksud oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan alimu quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Ulama Quraisy yang ilmunya akan memenuhi bumi. Siapa ulama Quraisy yang ilmunya akan memenuhi bumi ini? Ternyata itu sesuai dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Terbukti sekarang mayoritas umat Islam di seluruh dunia semuanya bermadzhab mengikuti ijtihad dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sehingga jika sebagian ulama mengatakan bahwa hadis Nabi alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman, itu adalah yang dimaksud adalah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau dikenal dengan pakar dalam bidang fikih karena beliau adalah pendiri mazhab Asy-Syafi'i dalam fikih. Tetapi meskipun demikian, beliau juga memiliki perhatian yang khusus terhadap ilmu al-aqidah atau ilmu al-kalam atau ilmu tauhid. Buktinya, beliau mengarang dua kitab dalam ilmu tauhid. Yang pertama judulnya Ar-Raddu 'alal Barahimah dan yang kedua judulnya adalah Al-Qiyas. Dua-duanya adalah kitab yang dikarang oleh beliau dalam ilmu at-tauhid. Ini juga membuktikan sekaligus bahwa ilmu al-kalam itu juga dipelajari oleh para ulama salaf.
Ini membuktikan juga bahwa ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu aqidah adalah ilmu yang mamdur, yang terpuji, bukan tercela. Memang ada ilmu kalam yang mazmum, yang tercela, yaitu ilmu kalam yang dipelajari oleh kelompok Mu'tazilah. Tetapi ilmu kalam yang dipelajari oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah ilmu mamdur. Karena dengan ilmu ini, maka kita bisa membuktikan kebenaran akidah ahli sunnah wal jamaah sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sekarang kita lihat apakah akidah Wahabi sama dengan akidah Imam Syafi'i. Sudah terbukti tidak sama dengan akidah Imam Abu Hanifah. Sudah terbukti tidak sama dengan akidah Imam Malik bin Anas. Sekarang bagaimana dengan Al-Imam Syafi'i? Apakah akidah mereka? Tentu tidak. Al-Imam Syafi'i, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafidh As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair. Dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair, beliau mengatakan al-mujassimu kafirun la tasihhu sholatu khalfahu. Oh, al-mujassimu kafirun, orang yang meyakini bahwa Allah itu jisim, maka dia kafir. La tasihhu sholatu khalfahu, tidak sah sholat di belakang seorang mujassim yang meyakini Allah itu jisim. Kenapa? Karena dia telah jatuh kepada kekufuran. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang secara terang-terangan meyakini bahwa Allah itu jisim, dialah mujassim. Atau orang yang dia tidak mengatakan secara langsung Allah itu jisim, tetapi dia meyakini Allah itu bertempat, maka dia juga mujassim. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa jisim itu pengertiannya adalah malam tulun wa ardun wa umkun. Sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Atau ma tarakkaba min jawharaini fardaini fa'akfar. Sesuatu yang tersusun dari dua jawharul fard atau lebih. Atau mudahnya yang pertama tadi, sesuatu yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan kedalaman, itu disebut jisim. Itu pengertian jisim. Saya ulangi lagi, jisim adalah malahu tulun, sesuatu yang memiliki dimensi panjang, wa ardun dan lebar, wa umkun dan kedalaman. Nah, ini namanya jisim. Seseorang yang meyakini bahwa Allah itu bertempat pada suatu tempat tertentu, maka dia mujassim. Maka dia meyakini Allah itu jisim. Kenapa? Karena setiap yang bertempat pasti berukuran. Karena setiap yang bertempat pasti berukuran. Dia memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Misalnya buku ini bertempat di atas meja. Buku saya ini bertempat di atas meja. Maka dia pasti berupa jisim. Sesuatu yang bertempat pasti berupa jisim karena dia memiliki ukuran. Ada kalanya ukurannya sama dengan tempatnya atau lebih kecil dari tempatnya atau lebih besar dari tempatnya. Dan sesuatu yang berukuran memiliki panjang, lebar, dan kedalaman namanya jisim. Berarti seseorang yang meyakini Allah itu bertempat, berarti dia mujassim. Meyakini Allah itu jisim secara tidak langsung. Orang-orang Wahabi yang meyakini bahwa Allah itu bertempat di atas arasy, maka berarti mereka meyakini Allah itu punya ukuran. Ada kalanya ukurannya lebih kecil dari arasy, atau sama dengan arasy, atau lebih besar dari arasy. Dan jika mereka meyakini Allah memiliki ukuran seperti itu, berarti mereka adalah mujassim, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala
itu berupa jisim. Dan Al-Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafirun. Orang yang meyakini bahwa Allah adalah jisim, maka dia bukan orang Islam. Demikian juga mereka yang meyakini bahwa Allah itu berada pada arah tertentu. Yang meyakini Allah itu berada di arah atas misalnya. Maka dia juga mujassim. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang berada pada arah tertentu pasti berupa jisim, memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Demikian juga mereka yang meyakini bahwa Allah itu memiliki anggota badan. Punya mata, punya tangan, punya telinga. Sudah jelas itu menjisimkan Allah, meyakini bahwa Allah itu jisim. Maka dia mujassim. Dan orang Wahabi, saya ulang lagi, orang Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab meyakini ketiga-tiganya. Mereka meyakini Allah bertempat, mereka meyakini Allah berada di arah atas, mereka meyakini Allah beranggotakan badan. Nah, berarti orang Wahabi ini apa? Mujassim pol. Artinya sangat mujassim. Bahkan terkadang di antara mereka mengatakan memang Allah itu berupa jisim. Bahkan mengingkari orang-orang yang enggak mau mengatakan bahwa Allah itu berupa jisim. Salah satu tokoh Wahabi itu mengatakan seperti itu. Bahwa katanya enggak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu bukan jisim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ada bukti tambahan bagi kita bahwa Wahabi bukan Salafi. Wahabi bukan Salafi, bukan pengikut ulama Salaf. Akidah mereka bertentangan dengan akidah para ulama Salaf. Bertentangan dengan akidah para sahabat. Bertentangan dengan akidah para tabi'in. Bertentangan dengan akidah para tabi'in tabi'in. Bertentangan dengan akidahnya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, dan bertentangan juga dengan akidah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan dalam kesempatan yang lain, sebagaimana disebutkan Al-Hafidh Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali, disebutkan perkataan Al-Imam Syafi'i bahwa Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menegaskan innahu ta'ala kana wa la makan fa khalaqal makana wa huwa ala sifatil azaliyyati kama kana qabla khalqihi al-makan wa la yajuzu 'alayhi taghayyuru fi dhatihi wa la tabdilu fi sifatihi innahu ta'ala kana wa la makan. Sesungguhnya Allah itu ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Allah ada tanpa permulaan, ada tanpa tempat. Fa khalaqal makan. Kemudian Allah menciptakan tempat, wa huwa ala sifatil azaliyah, dan dia tetap dengan sifat-sifatnya yang azali, tidak berubah. Sebagaimana kama kana qabla khalqihil makan, sebagaimana sebelum menciptakannya pada tempat. Wa la yajuzu alaihi taghayyur. Tidak boleh secara akal, artinya mustahil bagi Allah itu at-taghayyur, berubah fi dzatihi, pada zatnya. Wala tabdilu fi sifatihi, dan tidak boleh atau tidak boleh secara akal, artinya mustahil secara akal Allah itu berubah dan berganti pada zat dan sifat-sifatnya. Ini adalah perkataan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang secara tegas mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat. Sama enggak dengan akidah Wahabi?
Tidak sama. Orang Wahabi mengatakan Allah bertempat di atas arasy. Sebagian mereka mengatakan Allah bertempat di atas langit. Berbeda sama sekali dengan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan beliau menegaskan bahwa at-taghayyur adalah sifat makhluk. Bahkan para ulama lainnya menyebutkan at-taghayyur akbaru alamatil hudus. Berubah itu adalah tanda terbesar dari sifat makhluk. Tanda terbesar dari makhluk adalah berubah. Maka enggak boleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makhluk. Jika orang Wahabi yang meyakini bahwa Allah bertempat di atas arasy, ditanyakan kepada mereka, arasy makhluk atau bukan? Maka enggak ada jawaban dari mereka selain mengatakan bahwa arasy adalah makhluk. Karena arasy adalah selain Allah dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Ketika mereka mengatakan bahwa arasy itu makhluk, maka dikatakan kepadanya, di mana Allah sebelum terciptanya arasy? Maka tidak ada kata selain bahwa Allah ada tanpa arasy. Ada tanpa arasy, karena arasy memang belum ada, belum diciptakan. Mereka akan mengatakan Allah ada tanpa arasy. Lalu, jika kita katakan kepadanya, jika kamu bisa menerima adanya Allah tanpa arasy sebelum diciptakannya arasy, kenapa kalian tidak menerima adanya Allah tanpa arasy setelah terciptanya arasy? Itu pertama. Yang kedua, dengan kamu mengatakan bahwa Allah sebelum terciptanya arasy itu ada tanpa arasy, dan setelah terciptanya arasy kemudian Allah berubah menjadi berada di atas arasy, itu artinya kalian Wahabi telah mensifati Allah dengan sifat berubah, dan berubah adalah sifat makhluk yang paling jelas. Sifat terbesar dari makhluk adalah berubah, yaitu berubah dari tiada menjadi ada. Berubah, 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 berubah adalah tanda dari makhluk. Jika kamu mengatakan bahwa Allah sebelum terciptanya arasy ada tanpa arasy, kemudian setelah Allah menciptakan arasy, kemudian Allah berubah menjadi berada di atas arasy, maka kalian Wahabi telah mensifati Allah dengan sifat makhluk, dan itu berarti kalian telah keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menegaskan laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau meriwayatkan perkataan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan ini adalah sebuah kaidah penting bagi kita kader Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah semestinya kita untuk menghafal perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ini, karena ini adalah sebuah kaidah penting yang harus kita pegang. Bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i berkata? Beliau mengatakan, "Man intaha li ma'rifati mudabbirihi fantaha ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu fahuwa musyabbihun." وَإِنِ اطْمَأَنَّ إِلَى الْعَدَمِ صِرْفِ فَهُوَ مُعَطِّلٌ وَإِنِ اطْمَأَنَّ إِلَى مَوْجُودٍ وَاعْتَرَفَ بِالْعَجْزِ عَنْ إِدْرَاكِهِ فَهُوَ مُوَحِّدٌ. Barang siapa yang berusaha untuk mengenal
pengaturnya, pernah mengenal Allah. Kemudian dia sampai kepada kesimpulan bahwa Allah itu ada berdasarkan pemikirannya. Dia berpikir, dia berusaha untuk mengenal Allah. Kemudian dia berkesimpulan bahwa Allah itu ada, dan adanya Allah seperti yang ada dalam pikiran dia, seperti yang ada dalam khayalan dan dalam gambaran dia. Fahuwa musyabbihun. Maka orang yang seperti itu disebut musyabbih. Apa? Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Musyabbih artinya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena setiap yang ada dalam pikiran kita adalah makhluk. Benda, berupa jisim. Karena setiap yang terbayangkan, setiap yang tergambarkan dalam benak kita, dalam pikiran kita adalah makhluk. Maka kalau ada seseorang berusaha mengenal Allah, kemudian dia berkesimpulan Allah ada sesuai dengan apa yang dia gambarkan dalam otaknya, dalam pikirannya, maka dia musyabbih. Seperti orang Wahabi. Mereka meyakini Allah ada. Tetapi Allah yang mereka yakini seperti yang tergambar dalam pikiran mereka, berupa jisim yang besar, yang duduk di atas arasy, yang berjenggot panjang, dan seterusnya. Nah, ini apa? Ini berarti mereka musyabbih. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa in tuma'anna ila al-'adam sirfi fa huwa mu'attilun. Apabila dia itu meyakini ila al-'adam sirfi, artinya meyakini bahwa alam semesta ini enggak ada penciptanya, tetapi tercipta dengan sendirinya, maka mu'attilun, maka dia mu'attil. Artinya ila al-'adam sirfi, dia kemudian berkesimpulan Allah itu enggak ada. Dia berusaha untuk mengenal Allah, kemudian dia memiliki kesimpulan Allah itu enggak ada. Maka orang kayak begini namanya apa? Mu'attilun. Mu'attil artinya orang yang menafikan Allah atau menafikan sifatnya. Wa in tuma'anna ila mawjudin wa tarafa bil 'ajzi 'an idrakihi fa huwa muwahhidun. Apabila dia kemudian berkesimpulan bahwa Allah itu ada, dan dia mengakui tidak mampu untuk mengetahui hakikat Allah, maka dia muwahhid. Maka dia adalah orang yang bertauhid. Orang Islam, orang yang beriman dengan iman yang benar. Dia berusaha untuk mengenal Allah, kemudian dia berkesimpulan Allah itu pasti ada. Tetapi saya nggak bisa mengetahui hakikatnya. Karena hakikat Allah itu bukan benda. Hakikat Allah itu bukan jisim. Maka saya mengakui bahwa diri saya tidak mampu untuk mengetahui hakikat Allah. Maka orang yang seperti ini, apa? Muwahhidun, adalah orang yang bertauhid. Dan inilah ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang akidahnya sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabat. Dan ini sama dengan yang dikatakan kemarin oleh al-imam Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an zatihi kufrun wa isyraku. Merasa lemah untuk bisa mengetahui hakikat Allah, itulah keimanan. Imam Syafi'i juga mengatakan begitu. Kalau ada orang berusaha mengenal Allah, kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa Allah itu ada, tetapi saya tidak tahu hakikatnya. Saya tidak mengetahui hakikatnya. Dia mengakui bahwa dia tidak mengetahui hakikat Allah. Karena hakikat Allah bukan jisim, bukan benda. Maka orang yang kayak begini adalah muwahhid. Orang yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para peserta rahimakumullah. Ulama mazhab yang terakhir, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, siapa beliau? Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lahir pada tahun 164 Hijriah. Wafat tahun 241 Hijriah. Murid dari Al-Imam Syafi'i, pendiri mazhab Hanbali. Seorang mujtahid mutlak. Nah, beliau dikenal dengan julukan Syekhul Huffaz karena hafal 1 juta hadis matnan wa sanad. Al-Imam Ahmad bin Hanbal diklaim sebagai imamnya orang Wahabi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, orang-orang Wahabi menyebut ini imam kita, imam Ahlussunnah menurut mereka. Imam Ahmad adalah imam yang akidahnya seperti akidah Wahabi. Tetapi apakah benar seperti itu? Apakah Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal itu akidahnya seperti akidah Wahabi? Itu hanya dusta dari kelompok Wahabi. Tidak benar itu. Nah, sekarang kita buktikan kebohongan mereka yang mengatasnamakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal min ahli sunnah wal jamaah. Termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah. Imam kita, imam ahli sunnah wal jamaah. Bukan imam Wahabi. Sebagaimana klaim orang-orang Wahabi. Memang ada banyak orang-orang yang menisbatkan diri mereka sebagai pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi mereka melenceng dari akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Berbeda dengan mereka para ulama pengikut Imam Abu Hanifah, para ulama pengikut Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, yang mereka utuh. Tetapi di antara orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, itu memang ada di antara mereka yang akidahnya menjadi. Seperti Ahmad Ibnu Taimiyah. Dia mengaku sebagai pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mereka mengaku sebagai pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal, akidahnya beda dengan akidah mereka. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal secara tegas mengkafirkan orang yang meyakini Allah itu jisim. Artinya beliau mengkafirkan orang Wahabi yang meyakini bahwa Allah itu jisim. Di mana perkataan beliau ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Disebutkan oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab Tasniful Masami' Syarah Jam'il Jawami'. Siapa? Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi. Beliau menyebutkan perkataan Imam Ahmad ini dalam kitab Tasniful Masami' Syarah Jama'il Jawami'. Bagaimana perkataan Imam Ahmad? Beliau mengatakan, "Man qala anna Allah jismun la kal ajsami kafara." Man qala anna Allah jismun, barang siapa yang meyakini bahwa Allah itu adalah jisim, la kal ajsam, tidak seperti jisim-jisim yang lain, kafar, maka dia telah kufur. Perhatikan, di sini malah lebih rinci Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafir, orang yang meyakini Allah itu jisim itu kafir, Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahkan menegaskan, man qala anna Allah jismun la kal ajsam kafar. Orang yang meyakini bahwasanya Allah itu adalah jisim, tetapi tidak seperti jisim-jisim yang lain, maka dia kufur. Ada sebagian orang Wahabi yang mengatakan Allah itu memang jisim, tapi jisimnya enggak kayak jisim kita. Maka perkataan mereka la kal ajsam ini tidak berfaedah sama sekali. Dengan mereka meyakini bahwa Allah itu jisim, maka mereka telah jatuh ke dalam kekufuran. Perkataan jismun la kal ajsam
Ini tidak sama dengan perkataan para ulama lillahi wajhun la laka wujuhina. Tidak sama dengan perkataan ulama lillahi yadun laka aidina. Tidak sama. Kenapa? Karena penisbatan ya, penisbatan ain, penisbatan wajh kepada Allah di dalam Al-Quran itu ada. Sementara penisbatan jisim kepada Allah tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada juga di dalam hadis. Maka perkataan mereka bahwa Allah itu jismun lakal jisam, maka ini tidak menghalangi mereka dari contoh ke dalam kekufuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan mereka Allah jismun lakal jisam, itu seperti perkataan mereka bahwa Allah, atau perkataan sebagian orang bahwa Allah itu bahwa Allah itu bodoh, tidak seperti bodohnya kita. Seperti perkataan mereka Allah itu tidur, tetapi tidak seperti tidurnya kita. Artinya perkataan itu sama sekali tidak memberikan faedah atau menolak mereka dari terjatuh di dalam kekufuran. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan Imam Ahmad yang lainnya yang insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Masih ada waktu 5 menit, mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Tajuddin dari Gresik. Begini, Pak Yai, bahwa Wahabi itu yang kita tahu baik dari medsos, dari YouTube yang banyak itu, seringkali menuding kita bahwa kita ini bermadzhab Syafi'i, tapi tidak ikut Imam Syafi'i sebenarnya. Karena seringkali, ini tuduhan Wahabi, seringkali apa yang dikatakan Imam Syafi'i, pendapat-pendapatnya itu tidak kita lakukan. Contohnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa usul sawab, sampainya pahala terhadap haji itu tidak diterima oleh Imam Syafi'i. Tapi kita melakukannya, kita yang mengklaim bermadzhab Imam Syafi'i, kita melakukan tahlil. Ini serangan Wahabi yang sering kita dengar pada kita. Ini penjelasannya bagaimana ya menurut panjenengan? Yang kedua. Terima kasih. Saya kira cukup satu pertanyaan ini karena waktu sudah habis. Okay. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, kita harus tahu bahwa yang paling tahu tentang Al-Imam Syafi'i adalah para ulama bermadzhab Syafi'i. Mereka yang paling mengenal ajaran-ajaran Al-Imam Syafi'i adalah para muridnya dan para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Bukan orang Wahabi. Orang Wahabi, mereka bukan pengikut Al-Imam Syafi'i. Orang Wahabi, mereka tidak bertaklid. Mereka tidak bermadzhab dengan Imam Syafi'i atau lainnya. Maka bagaimana orang luar bisa berkomentar merasa lebih tahu dari para murid Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, satu ini. Artinya omongan mereka, tentu kita orang yang berakal, tentu kita akan mendengar mereka yang mendengar para ulama yang belajar kepada para gurunya, kemudian bersambung sanadnya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, daripada kita mendengar orang luar yang sanadnya enggak pernah belajar kepada para ulama madzhab Syafi'i,
yang sanadnya bersambung kepada Imam Syafi'i. Satu. Yang kedua, bahwa orang-orang Wahabi, kebiasaan mereka adalah mereka melakukan apa? Talbis. Mereka senang untuk mengkaburkan permasalahan, senang untuk menipu umat Islam, agar umat Islam kemudian mengikuti mereka. Salah satunya adalah dengan mengklaim bahwa Al-Imam Syafi'i seperti ini, Al-Imam Malik seperti ini, Al-Imam Abu Hanifah seperti ini, sesuai dengan akidah mereka, padahal kenyataannya justru bertentangan dengan akidah mereka. Dan kita sudah membuktikan tadi. Di antaranya adalah permasalahan yang tadi ditanyakan, yang dipermasalahkan. Yaitu tentang wusul thawab, yaitu sampainya pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayit. Perkataan Al-Imam Syafi'i dalam hal ini, yang lebih mengetahui tentang itu adalah siapa? Para muridnya Imam Syafi'i. Dan para ulama Syafi'iyah sudah menjelaskan tentang maksud dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahwasanya dalam hal membaca Al-Quran untuk mayit, itu ada rincian. Pertama, apabila kita membaca Al-Quran, itu berada di dekat mayit, di dekat kuburan. Langsung kita di depan kuburan, kita baca Al-Quran. Maka para ulama mengatakan, dengan doa, dengan diiringi dengan doa isal, Allahumma ausil tawaba maqara'na ila fulan, atau tanpa doa isal, maka itu akan sampai dan bermanfaat untuk mayit. Jika dibaca di dekat kuburan. Jika Al-Quran itu kita baca di rumah. Kita baca di rumah. Jauh dari kuburan. Kemudian kita membaca Al-Quran, Yasin misalnya. Setelah itu kita membaca doa isal. Kita mengatakan Allahumma ausil thawaba ma qara'tu minal Qur'anil Karim ila ruhi abi misalnya bulan, maka ini akan sampai dan bermanfaat kepada mayit. Yang kedua, yang ketiga, dan ini yang dikehendaki oleh Al-Imam Syafi'i sebagaimana penjelasan dari para ulama, yaitu apabila seseorang membaca Al-Quran di rumah, kemudian setelah membaca Al-Quran, setelah membaca tahlil, kemudian diam. Enggak ada doa isal. Cuman dalam hatinya, dia mengatakan dalam hatinya, ini saya berikan pahalanya kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Hanya dalam hati. Tidak dalam lisan. Dia tidak berdoa Allahumma ausil. Enggak. Tapi dia diam saja. Maka ini menurut Imam Syafi'i tidak sampai kepada mayit. Tapi menurut ulama yang lainnya sampai. Nah, kalau diniatkan. Diniatkan untuk si mayit. Nah, tetapi menurut Imam Syafi'i yang ini, yang jenis yang ketiga ini yang tidak sampai. Tetapi orang Wahabi apa? Memotong perkataan Al-Imam Syafi'i dan mensalahpahami perkataan Al-Imam Syafi'i sehingga mereka mengklaim bahwa Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran tahlil kepada mayit itu tidak sampai. Nah, inilah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi, memotong-motong perkataan ulama. Mereka tidak paham tentang permasalahan, kemudian sok paham, tidak bertanya kepada para ulama yang langsung ngaji kepada Al-Imam Syafi'i, begitu seterusnya sampai dengan kepada kita pada saat ini. Dan bukan hanya Imam Syafi'i saja. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga dibegitukan. Al-Imam Malik bin Anas juga dibegitukan. Jangankan mereka, Rasulullah pun dibegitukan. Mereka banyak membuat hadis-hadis yang tidak sabit, yang diatasnamakan Rasulullah untuk mendukung apa namanya akidah sesat mereka. Karena itu jangan percaya terhadap perkataan
Al-Imam perkataan orang-orang Wahabi tentang Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sekali lagi yang patut didengar tentang bagaimana maksud Al-Imam Syafi'i dengan perkataannya adalah para ulama Syafi'iyah, bukan para ulama Wahabiyah yang membenci Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Saya kira seperti ini kajian kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama. Mari kita tutup dengan tahlil, salawat, dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wallahu al-muwaffiq ila ahkami at-tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.